Presiden Rusia Vladimir Putin disebut blunder dengan melakukan serangan ke Ukraina oleh pejabat Amerika Serikat. Dilansir Kompas TV, akibatnya Finlandia dan Swedia yang merupakan tetangga Rusia memutuskan untuk bergabung dengan NATO. Kedua negara tersebut diperkirakan bakal gabung NATO di musim panas nanti. Rusia sebelumnya telah mengancam Finlandia dan Swedia bahwa mereka akan menghadapi ancaman yang sama yang seperti dirasakan Ukraina jika bergabung dengan NATO. Tetapi hal itu malah membuat opini masyarakat Finlandia untuk bergabung dengan NATO semakin meningkat. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin bahkan menegaskan ini sudah saatnya untuk berpikir bergabung dengan NATO. Sedangkan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson menolak menepikan kemungkinan bergabung dengan aliansi negara barat itu.